Seruput rezeki 2 Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu, yakin gak tergoda? Assalamualaikum pemirsa Siomolang TV. Apa kabar Anda? Di kesempatan kali ini, Yulida Kristianingrum hadir kembali menyapa Anda ya. Di kesempatan kali ini, kami akan mengadakan undian di mana nantinya kami akan membagikan Rp500.000 kepada 10 orang pemenang tentunya ya. Baik, saat ini Yulida masih berada di Radio Tidar Sakti, tepatnya berada di kawasan Jalan IR Soekarno Beji, Kota Batu. Kami akan melaporkan bagaimana proses jalannya pengundian seruput rezeki 2 Tora Susu ya. Dan tentunya di kesempatan kali ini saya sudah didampingi oleh para saksi yang akan menyaksikan bagaimana proses jalannya pengundian seruput rezeki 2. Di samping sebelah kanan, wah, sudah ada Ibu yang cantik, ada Ibu Widya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Oke, baik ya. Sudah siap untuk menyaksikan bagaimana proses jalannya pengundian di kesempatan hari ini ya. Baik, dari Dinas Sosial Kota Batu di sebelah kiri, saya juga akan sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Semangat ya. Semangat, luar siap? Biasa. Oke, siap. Dari Dinas Sosial dan pihak notaris akan menyaksikan bagaimana proses jalannya pengundian seruput rezeki 2 Tora Susu di edisi Minggu 19 Januari 2020. Caranya tentu sangat mudah. Bagi Anda yang belum mengikuti undian seruput rezeki 2 Tora Susu, hanya cukup memasukkan 2 bungkus kosong Tora Susu atau 2 bungkus kosong Tora Bika Duo, atau bisa di mix 1 Tora Susu 1 Tora Bika Duo ya. Lantas masukkan ke dalam amplop, cantumkan data diri Anda yang lengkap, masukkan ke gerobak terdekat atau media partner yang ditunjuk. Ada Malang TV, ada Tidar Sakti, dan juga Radar Malang ya. Baik, pihak perwakilan dari Tora Susu dengan Mas siapa? Benny. Mas Benny, siap ya, hari ini akan mengundi mencari 10 amplop. Siap. Siap, baik, silakan masuk ke box besar ya. Baik, silakan Mas Benny untuk masuk ya. Matanya ditutup oleh pihak perwakilan dari Dinas Sosial Kota Batu ya. Dan ini menjadi tanda bahwa undian ini real tanpa rekayasa ya. Oke, dilakukan pengecekan ternyata tidak tahu ya. Baik, matanya berarti sudah tertutup secara rapat ya. Ini ya tentunya pihak dari Tora Susu ini akan mengambil 10 amplop di mana nantinya akan mendapatkan uang tunai Rp500.000. Tidak hanya uang tunai yang akan dibagikan non-stop selama 100 hari, tetapi juga akan ada 15 paket umroh yang akan diundi di setiap minggunya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera ikuti undian Seruput Rezeki 2 Tora Susu. Baik, ini akan diaduk merata ya, melingkar 180 derajat ya, agar lebih merata ya tentunya. Pemirsa yang ada di rumah bisa Anda saksikan ya, bahwa saat ini di layar kaca Anda ini sedang berlangsung pengundian. Ini pihak Tora Susu terus mengacak amplop yang sudah masuk ke box besar di depan kita semua ini. Baik ya, oke, diacak dulu. Jadi buat Anda, ayo segera kirimkan 2 bungkus kosong Tora Susu atau 2 bungkus kosong Tora Bika Duo, atau bisa di mix 1 Tora Susu 1 Tora Bika Duo ya, dimasukkan ke dalam amplop, siapa tahu esok Anda menjadi pemenangnya. Baik, oke. Oke, tinggal satu lagi. Oke. Baik. Oh sudah 5, cukup. Baik, Mas Benny silakan keluar ya. Saat ini di kesempatan kali ini pula di edisi Minggu 19 Januari 2020 kita sudah mendapatkan 10 amplop. Baik ya. Oke, kita kumpulkan dulu ya. Baik, silakan Mas Benny dicek dulu keabsahannya, ada nama, alamat, NIK dan juga nomor HP. Ada? Silakan disebut, ada nama, alamat. Atas nama Ibu Sari Munah. Ada alamatnya juga ya. Alamatnya lengkap, nomor KTP ada, nomor HP ada. Oke, baik. Satu persatu dicek dulu. Langsung, ayo, nama. Nama ada, alamat lengkap, NIK ada, nomor HP ada. Oke, baik. Nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, nomor HP lengkap. Oke, baik. Cukup, sekarang pihak dari notaris akan mengecek keabsahan dari amplop tersebut. Baik, nama, alamat, NIK, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor NIK, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor NIK, nomor HP lengkap. Lengkap ya. Baik, kita akan beralih kepada pihak Dinas Sosial Kota Batu. Nama, alamat,
nik HP lengkap. Nama, alamat, nik, nomor HP lengkap. Okay. Nama, alamat, HP, nomor HP, nik lengkap. Okay. Nama, alamat, nomor KTP, bahkan nomor telepon lengkap. Okay. Dibawa aja dulu satu amplopnya. Okay. Baik, silakan Mas Benny untuk membuka satu buah amplop ya. Kita akan mengecek bagaimana bungkus yang dikirimkan. Apakah kondisinya sesuai tata tertib yang diberlakukan oleh pihak dari Tora Susu. Bungkusnya harus 80% ya, tidak dalam keadaan rusak. Expired date-nya ada atau kadaluarsa bungkus minimal Januari 2020. Untuk kondisi bungkusnya masih bagus, 80%. Expired date-nya kira-kira itu oke, 2020 ya. Iya, 2020. Baik, ditunjukkan bagaimana sah ya? Sah. Oke, baik kita beralih sama pihak notaris Ibu Widya, silakan. Pembungkusnya 80%, expired-nya Juli 2020. Sah? Sah ya. Oke, baik. Dinas Sosial Kota Batu, silakan membuka satu buah amplop ya. Pembungkusnya bagus dan masa expirednya Januari 2020. Oke, sah ya Bu ya? Sah. Oke, baik. Saksi di kesempatan kali ini sudah menyatakan keabsahan dari amplop ya. Baik, di tentunya pemirsa Malang TV ya, tiga saksi yang ada di kesempatan kali ini, pihak Tora Susu, notaris, dan juga Dinso sudah menyatakan keabsahan. Kira-kira siapa sajakah mereka yang beruntung di edisi Minggu 19 Januari 2020 untuk mendapatkan uang tunai Rp500.000, seruput rezeki dua Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu, yakin gak tergoda. Iya, setelah tim dari Tora Susu tadi mengacak dan akhirnya mengambil 10 orang pemenang harian, untuk masing-masing pemenang mendapatkan uang tunai Rp500.000. Dan tadi pihak dari saksi yakni ada notaris dan juga Dinsos ini sudah mengecek keabsahan amplop. Pemirsa Siang Malang TV, kini saatnya pihak dari Tora Susu ini menelpon satu persatu calon pemenang yang akan mendapatkan uang tunai Rp500.000 di edisi Minggu 19 Januari 2020. Baik, pemirsa, berikut adalah daftar nama-nama pemenang. Mereka yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000 di undian Seruput Rezeki 2 Tora Susu edisi Minggu 19 Januari 2020. Berikut adalah nama pemenang undian uang tunai Rp500.000 Seruput Rezeki 2 Tora Susu edisi Minggu 19 Januari 2020. Pemenang pertama atas nama Maimuna, Jalan Moharto 5B RT 5 RW 8. 6 Nur Aini Fatima, Jalan Raya Slorok Kromengan. 3 Imana, Kalisari RT 4 RW 2 Wonokoyo. 4 Supriyono David, Dusun Kasin RT 25 RW 9 Ampel Dento. 5 Sali, Jalan Dewi Sartika 3 RT 3 RW 9 Temas Batu. 6 Hayati, Tenggulunan RT 6 RW 2 Wagir Malang. 7 Mastiana, Jalan Terusan Agus Salim RT 7 RW 10 Kota Batu. 8 Elining Dwi, Jalan Kolonel Sugiono 7A nomor 16 RT 6 RW 2. 9 Ridwan, Jalan Pekalongan nomor 8 RT 4 RW 2 Batu. 10 Solikan, Jalan Gilimanuk 8 nomor 25 RT 3 RW 12. Sementara nama pemenang undian satu paket umroh Seruput Rezeki Tora Susu edisi Minggu 19 Januari 2020. Pemenang atas nama Hani, Jalan Tutut RT 3 RW 8 Arjo Winangun. Masih ada 930 orang lagi yang akan menang undian uang tunai Rp500.000 dan masih ada 14 paket umroh untuk Anda. Maka dari itu, kirimkan sebanyak-banyak bungkus Tora Susu dan bungkus Tora Bika Duo dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian Seruput Rezeki 2 Tora Susu ini. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu, yakin gak tergoda.
Selamat kepada para pemenang yang mendapatkan uang tunai Rp500.000 di edisi Minggu 19 Januari 2020 untuk mendapatkan uang tunai Rp500.000 di undian Seruput Rezeki 2 Tora Susu. Dan tentunya masih ada 930 orang lagi yang akan mendapatkan uang tunai Rp500.000 serta masih tersisa 14 paket umroh untuk Anda. Maka dari itu Anda yang belum mengikuti undian ini, ayo segera kirimkan 2 bungkus kosong Tora Susu atau 2 bungkus kosong Torabika Duo atau bisa di mix 1 Tora Susu 1 Torabika Duo. Masukkan ke dalam amplop, cantumkan data diri Anda yang lengkap, masukkan ke dropbox terdekat atau media partner, ada Malang TV, ada Tidar Sakti dan juga Radar Malang, dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian Seruput Rezeki 2 Tora Susu ini. Ya pemirsa, demikian informasi yang bisa kami sampaikan di pengundian Seruput Rezeki 2 edisi Minggu 19 Januari 2020. Siapakah pemenang berikutnya? Jangan lupa saksikan terus pengundian dan pengumuman pemenang di jam 4 sore dan 7 malam di Malang TV. Kemudian tayangan pengumuman pemenang bisa Anda saksikan tiap 30 menit mulai pukul 4 sore hingga pukul 10 malam hanya ada di Malang TV, dari warga Malang untuk warga Malang. Baik, Yulida Kristianingrum pamit. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Widya selaku notaris dan juga Ibu Yunani dari Dinas Sosial Kota Batu. Terima kasih sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk hadir di kesempatan kali ini. Esok kita ketemu lagi. Saya Yulida Kristianingrum pamit. Malang TV, dari warga Malang tu warga Malang. Seruput Rezeki 2 Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu, yakin gak tergoda.